Gibran. Berarti memang Bu Ines orangnya. Ya Allah, kenapa jadi begini ya? Bu dokter. Oh, In. Saya ke kamar dulu ya. Kalau memang Gibran itu yang dimaksud, berarti dugaanku benar. Bu dokter orangnya. Itu barang kamu cuma segitu aja? Iya, Bi. Bawa semua, jangan sampai ada yang ditinggalin. Tidak ada lagi, Bi. Ya udah, sana mau ke kamar? Iya. Pun ini Pedro bikin. Neng beneran serius itu nyuruh Neng tinggal di sini? Ya Allah Kang, kapan Neng gak serius? Neng susah dikasih taunya ah. Masih tahu apa? Neng tahu harus berbuat apa? Nen, Neni. Iya Pak. Ayo. Bu, ini teh berangkat dulu ya kamu sholat. Iya. Apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sin, kita pamit pulang dulu ya. Eh, itu Debbie jadinya teh gimana ya? Kita lihat nanti aja ya. Siapa tahu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Bu Ines. Iya, ya, Pak. Vi. Gelis. Bu Ines. Wais. Gimana ya? Pep. Tuduan. Halo. Bu Ines. Ya. Ini ada? Ada, Pi. Ines, yuk. Iya, Pak Ceng. Saya ke dalam dulu ya. Ya, silakan, Bu Ines. Permisi. Silakan. Sin, insya Allah, Papi sama Bu Ines beneran jadi. Amin. Amin, ya Allah. Clau, Feb. Kalian jadi pulang? Jadi? Hai, Kong. Oh, yaudah bareng atuh. Eter mau ke musola sekalian. Sin, ke Eter ke musola ya. Kok nggak bareng sama Papi? Nggak apa-apa, ke Eter duluan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sin. Torte kenapa sih sebenarnya? Sudah tamat, Kang Ucuy. Semuanya teh sudah tamat. Kamu tenang dulu, Dro. Tenang, tenang. Kang Ucuy. Bagaimana saya bisa tenang, atuh? Neni manis sudah balik lagi ke rumahnya Cengkong, Kang Ucuy. Iya, tenang, Dro. Tenang. Saya begini ya, Kang Ucuy. Sabar, Dro. Sabar.
bagaimana bisa sabar atuh Kang Ucuy? Istighfar, istighfar. Kamu sudah ke rumah Kang Idoi. Terus? Saya bicaranya tidak enak, atuh Kang Ucuy. Bos Idoi kan sudah baik pisahan sama saya, Kang Ucuy. Ya dicoba aja tuh Pedro. Mungkin Kang Ujang teh benar. Iya, tapi saya tidak enak, atuh Kang Ucuy. Tidak enak. Ya udah, kita ke musala dulu yuk. Saya sholat di rumah aja ya Kang Ucuy. Di musola tuh, Dro. Saya bingung Kang Ucuy kalau ketemu sama Pak Ustadz. Kalau kamu tidak sholat di musola, Pak Ustadz malah nanyain. Ayo. Ayo, Dro. Yuk. Gimana, Komandan? Aman, Cak Ati. Beneran aman? Insya Allah aman, Cak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Komandan. Komandan punten ya. Saya jadi nyusahin Komandan terus. Sama-sama, Cak. Sudah tugas dan kewajiban saya untuk menjaga Cak Ati. Cak Ati kan calon permaisurinya Pak Ustadz RW. Komandan. Punten, Cak. Saya te permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Ati silakan masuk dulu. Setelah Cak Ati masuk, baru saya meninggalkan tempat ini. Iya, Komandan. Terima kasih ya, Komandan. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana? Tante Yoyo bolehin gak cucunya Asti rawat? Ya Allah Asti, kamu tuh ngomong apa sih? Mama tuh kasihan tahu sama Tante Yoyo. Tante Yoyo tuh mikirin entut. Makanya daripada ya Tante Asti. Udah ah, mama mau bersih-bersih. Udah mau maghrib. Kasian Kang Kusoy. Tidak apa-apa, cu. Saya sholat di sini saja. Kang Kusoy, kalau emang Kang Kusoy mau sholatnya di musola, nggak apa-apa tuh. Biar cucu jagain entut, temenin entut. Tidak apa-apa, cu. Iya udah tuh Kang Kusoy, kalau gitu teh cucu pamit pulang dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saum, kenapa juga saya harus ikutin sarannya Saum? Jun, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampun ini pasti sengaja ini. Jun, assalamualaikum. Keluar. Kamu sudah terkepung, Jun. Keluar. Kemi.